Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Sunaryanto meninjau lokasi bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat, di daerah Pagu-Pagu, Kecamatan Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selain meninjau lokasi, juga diserahkan bantuan untuk korban. BNPB berencana merelokasi rumah-rumah korban, namun masih menunggu persetujuan dari masyarakat yang terdampak. Dari informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sumatera Barat. Bersama saya, Asrafania. Peserta sekedapur yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Sunaryanto meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan Kepala BNPB juga didampingi oleh Kepala BMKG Pusat Dwi Korita. Rombongan langsung menuju desa Pagu-Pagu, Kecamatan Pandai Sike, untuk melihat secara langsung proses penanganan bencana di wilayah ini, mulai dari segi penanganan korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Pagu-Pagu sendiri termasuk daerah yang cukup parah di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Peristiwa banjir bandang di Sumatera Barat turut berdampak pada rumah warga yang rusak ataupun hancur. BNPB berencana akan merelokasi rumah korban yang terdampak, namun masih menunggu pendataan dan persetujuan dari warga yang menjadi korban. Dalam kesempatan ini juga diserahkan bantuan untuk warga yang menjadi korban bencana. Barusan kan kita meninjau itu ya, di Pandai Sike ya. Jadi ada 7 yang meninggal dunia. Paling ada 5 yang meninggal dunia, 3 belum ditemukan. Jadi kurang lebih daerah terdampaknya kan ada 7, ada 5 km. Banjir bandang. Di sini ada 7 rumah yang hanyut, ada 16 yang rusak berat. Tadi saya sudah berikan petunjuk kepada kepala desa untuk didata lagi. Jadi nanti rumah yang rusak berat itu diperbaiki oleh pemerintah. Nah untuk yang hanyut, ya kalau memang harus direlokasi. Ya ini masih dinego ya. Tadi kepala desanya akan menyampaikan ke masyarakatnya. Kan tadi ada yang sebatang kara itu, 4 orang, 3 hilang. Rumahnya juga hanyut. Ya kan nggak mungkin kalau mereka memikirkan sendiri, harus kita pemerintah. Ada beberapa opsi. Pemerintah daerah nyiapkan lahan, kita akan bangun. Nah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, tidak harus direlokasi, itu juga dapat bantuan dari pemerintah. Rusak berat 60, rusak sedang 30, rusak ringan 15. Gitu. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.